jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Nanti akan dilangsungkan. Namun sebelum acara kanika ini dilaksanakan, ini ada suatu prosesi, yaitu prosesi lamaran. Kalau orang Jawa, lamaran, melamar dulu baru dinikahkan. Alhamdulillah pada malam pada pagi hari ini calon mempelai pria dan juga keluarga besar sudah hadir di sini. Dan langsung saja acara pagi hari ini kami laksanakan, yaitu acara lamaran lebih dahulu, di mana acara lamaran ini akan diawali dengan sambutan ataupun sekaligus penyerahan atau lamaran untuk calon mempelai wanita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Mulyaningsih beserta keluarga yang kami hormati, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alim ulama, para bini sepuh yang sangat saya muliakan, atas rahmat nikmat karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyaksikan lamaran, sekaligus insya Allah nanti akad nikah ijab kabul dari ananda kami, Ikhwan Akhiruddin, putra dari Bapak Dr. Andes Haji Amin Mustafa dan Ibu Hajah Ujiati, dengan dambaan hatinya, kekasih hatinya ialah Ananda Devika Ayu Murnianingsih Fitriyaningsih, putri dari Bapak Edi Kusno dan Ibu Murnianingsih. Maka selawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'in tabi'ihim, ulama-ulama salihin dan para orang iman yang senantiasa patuh taat pada syariat-syariat agama Islam.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kami mewakili keluarga besar Bapak Amin Mustofa menyampaikan kepada keluarga Pak Edi Kusno yang kami hormati. Semoga pertemuan dua keluarga ini menjadikan lebih kokoh kuatnya persaudaraan keimanan dan lebih meningkatkan ukhuwah Islamnya dan bisa menghantarkan anak cucu kita dalam penghambaan berbakti kepada semua ibu bapak dan keluarganya dan pada negaranya. Kesempatan ini saya mewakili keluarga Bapak Amin Mustofa. Mohon kiranya berkenan menerima lamaran dari anak kami itu untuk nantinya diakad nikahkan dengan putrinya Devika Ayu Fitrianingsih. Anak kami Ikhwan Akhiruddin bisa diterima, dimasukkan di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Diakui sebagai anak sendiri, keluarga sendiri. Kami serahkan anak kami, Ikhwan Akhiruddin, mulai ke ujung rambut sampai ujung kakinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mohon untuk dapatnya diterima dan nantinya dinikahkan kepada putri kami. Alhamdulillah jazakallahu khairan pada Pak Adi Santoso selaku wakil dari keluarga Bapak Amin Mustofa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin pada sekalian, kita tadi sudah mendengarkan penyerahan atau langsung lamaran dari keluarga Bapak Amin Mustofa yang diwakili oleh Bapak Adi Santoso, dan kita sudah jelas tahu maksud baiknya untuk melamar sekaligus sudah pasrah untuk dinikahkan. Insya Allah nanti langsung begitu petugas KUA datang langsung dinikahkan. Jangan khawatir. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin para sekalian, untuk selanjutnya adalah sambutan mewakili keluarga besar dari Bapak Ibu Kusno atau sekaligus menerima lamaran yang akan diwakili langsung oleh Mbah Buyutnya ini. Monggo Bapak Sarwan mewakili dari cucu tercinta Pak Ibu Kusno dan Ibu Munanisi. Monggo, silakan Bapak Sarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadanal hada wa ma kunna lihadiya la wa isa. Laqad ja'at rusulna bil haqq wa nuzur an tu'minu bi rabbina. Wa ladzi arsalahu bil haqqi yudhiru 'ala din kulli shay'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على سبيل الأمر. الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله سبحانه وتعالى بكم أبداً أبداً. Para hadirin, para bapak, para ibu dan para saudara. Di sini saya mendapat istilahnya ya kumpul. Jadi sebelumnya saya selalu melaksanakan syukur beramoh yang mana pada siang yang ceria ini kita bisa berkumpul bertemu di rumah yaitu Bapak Edi Kusno dengan keadaan sehat walafiat. Maka saya syukuri alhamdulillah. Saya selalu kumpul-kumpul. Mudah-mudahan Allah paling barakah. Mustofa itu yang putranya yang bernama Ikhwan Din telah menyatakan meminang
cucu saya yaitu Jessica Ayu Bicalisi. Dan ini saya nyatakan lamaran saya terima dengan penuh hati, dengan kedua tangan dan dengan cara tukusan. Di sini atas nama keluarga, bagaimana di dalam penerimaan atau yang kita keluarga dari bapak ketua ada kekurangan tempat maupun hidangan. Saya atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan beribu maaf dan sebaik-baiknya. Saya kira teruskan saat ini waktunya ya terus nanti jam 9 bisa akan segera dinikahkan oleh Bapak KUA. Saya kira kita sajak perlindungan, mudah-mudahan Allah memberikan barokah fitunya Allah Firoh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada ini sudah diterima langsung oleh keluarga besar dari Pak Edi Kusno yang diwakili Pak Sarwan tadi, sudah diterima dengan luar biasa. Tentunya kita setelah ini tunggu pelaksanaan akad nikahnya, karena sudah komplit, sudah melamar, sudah diterima, jadi langsung dinikahkan saja, nunggu apa lagi. Untuk itu kami sambil menunggu kehadiran petugas KUA untuk melaksanakan akad nikah. Dan untuk selanjutnya adalah penyerahan hantaran yang sudah dibawa keroyo-royo oleh keluarga besar mempelai, calon mempelai pria yang akan diserahkan kepada calon mempelai wanita atau keluarga calon mempelai wanita. Kami silakan. Ini dah tangan dia. Ya, oke dah. Ya. Devita Ayu Kisnyasih. Alhamdulillah, sekarang foto dulu, diabadikan dulu. Bapak Ibu yang hadirin para jamaah sekalian, acara prosesi lamaran pada pagi hari ini awal dari acara akad nikah sudah selesai. Baik. Sekian dari kami, nanti kami lanjutkan acara akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
menyongkok langsung menuju ke masjid karena nanti segera akan dilangsungkan acara akad nikah. Kita sekalian sekaligus akan menyaksikan acara sakral akad nikah. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know
akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Mas Basir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ulama, para sesepuh, para minisepuh,
keluarga besar dari calon mempelai berdua, khususnya calon mempelai berdua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir mengikuti acara yang sakral ini, acara yang mulia ini, dan acara yang sangat penting ini, yakni upacara akad nikah antara saudara Ikhwan Akhiruddin dan saudari Devika Ayu Fitriyaningsi. Mudah-mudahan upacara akad nikah pada pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan dijadikan pernikahannya nanti oleh Allah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa kami selaku petugas dari KUA Kecamatan Wonokromo, beberapa hari yang lalu kami telah memeriksa calon mempelai berdua dan juga walinya. Bahwasanya akad nikah yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan, baik menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang perkawinan. Namun perlu kami tanyakan di hadapan para saksi yang hadir di tempat ini, apakah akad nikah yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini antara saudara Ikhwan Akhiruddin bin R.A. bin Mustafa dan saudari Devika Ayu Fitriyaningsih binti Edi Kusno, ini ada hal yang menghalangi untuk dilakukan prosesi ijab kabul buatan yang terbit bisa dilaksanakan ke? Marilah kita ikuti upacara akad nikah ini dengan hikmat. Mungkin kalau masih ada HP yang berbunyi bisa di silent untuk menjaga kehikmatan acara pernikahan pada pagi hari ini. Dan insya Allah ijab kabul pada pagi hari ini akan dilaksanakan sendiri oleh walinya, yakni Bapak Edi Kusno yang akan mengijabkan, menikahkan sendiri putrinya Devika Ayu Fitriyaningsih dengan seorang pria Ikhwan Akhiruddin. Namun sebelum prosesi akad nikah perlu dibacakan khutbah nikah, karena sebagai sunnah daripada prosesi akad nikah ini dibacakan khutbah nikah yang akan kami bacakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratih, al-muta'i bi sultanih, المرهوب من عذاب وشكوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق خلقه بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد،
fa innal umura kullaha biyadillah yabdi fiha ma yasa wa yahkum ma yurid la muakhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar wa la yastami usnani wa la yaftarikani illa bi qada'i wa qadar wa kitabim min Allahi qad sabak. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, khususnya calon mempelai berdua, khutbah nikah yang baru saja kami bacakan adalah khutbah nikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan putri tercintanya yakni Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengingatkan kepada kita, berpesan kepada kita tentang hukum-hukum Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang qada' dan qadar Allah. Dan Rasulullah juga mewasiatkan, mengingatkan kepada kita tentang ketakwaan. Jadi kepada ananda berdua khususnya yang akan melaksanakan pernikahan, yang akan membangun rumah tangga, apabila pernikahan kalian, rumah tangga kalian ingin mulia di sisi Allah, hendaklah berbekal takwa. Apa itu takwa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharam. Itu yang pertama. Pada ananda berdua khususnya perlu kami ingatkan kembali bahwa sebentar lagi kalian akan melaksanakan prosesi ijab Abdun Nikah. Ini kalau dalam istilah Al-Quran disebut sebagai Misakon Golido, perjanjian kokoh, perjanjian kuat, perjanjian teguh. Jadi tekadkan nikah yang akan kalian laksanakan ini sampai selama-lamanya. Ketika pasangan suami istri, ini disebutkan Misakon Golido. Tekankan nikah yang akan kalian bangun ini, pernikahan yang akan kalian laksanakan ini sampai selama-lamanya. Perjanjian yang kuat, kokoh, tidak boleh terlepas, tidak boleh terputus, tidak boleh bercerai. Dan yang terakhir kami ingatkan lagi bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Jadi diniati nikah karena ibadah. Jadi saya ingatkan lagi sebelum ijab kabul dimulai ini, diniati karena ibadah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pernikahan yang akan dilaksanakan ini senantiasa diridhai Allah, diberkahi oleh Allah, dan diniati ibadah. Dan mudah-mudahan yang menjaga rumah tangganya, yang memelihara rumah tangganya, yang mencukupi pernikahannya nanti Allah. Dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah pernikahannya yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita awali prosesi pernikahan ini dengan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bersahadat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit tangan kiri. Ini dulu lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Fattaqullaha fin nisaa' fa innakum akhadtum minna bi'amanatin la wastahdaltum jannatan kana billah. Ya akhi ikhwan akhi mudin bin khair ali mustafa. Uzawi juga ala ma'amarallahu bihimin insakin bima'rufin atasrihim bi'isan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ikhwan Akhiruddin bin R. Amin Mustafa, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya Devika Ayu Fitria Ningsih dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 4,9 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Devika Ayu Fitria Ningsih binti Bapak Edi Kusno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 4,9 gram dibayar tunai. Saksi, dengan keturunan yang soleh, yang berbakti kepadamu dan taat kepada orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. With all my heart, I mean every word.
pernikahan kalian berdua ini berasa baik syariat Islam dan pergantian. Dan pernikahan kalian ini tercatat di KUA Kecamatan Wonosobo agar pernikahan ini bisa diterima dan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Mas, lihat kesini dulu, satu, dua, tiga. Tahan, Pak Desi. Sekali lagi. Selanjutnya yang diserahkan mahar, namun sebelum itu kami selaku petugas dari KUA Kecamatan Wonosobo sekali lagi mengucapkan selamat kepada mempelai berdua dan mudah-mudahan pernikahan ini Allah jadikan pernikahan yang sakinah warahmat. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami pendaftaran pemeriksaan hingga pelaksanaan pada pagi hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus mengantari untuk diri yang tidak bisa mengikuti acara ini yang terakhir karena harus menghadiri pelaksanaan. Ya Muhammad, ya Nabi Salam, Muhammad Salam, sesering apapun aku.
melukai hatimu. Ayah, dengarlah lagu ini, nasihatmu. Aku rindu, ibu, ku ingin memelukmu. Datanglah di mimpiku. Ayah, kau membanggakan aku saat tak ada yang bisa dibanggakan dariku, ibu. Kau menenangkan aku, tak ada senja yang mampu mengalahkan senyummu. Ayah, dengarlah lagu ini, nasihatmu. Aku rindu, ibu, ku ingin memelukmu. Datanglah di mimpiku. Oh ayah, biar waktu berganti hati ini selalu rindu, ibu, sampai waktunya nanti kita bertemu, kita bertemu. Happy wedding buat Mbak Devi dan Mas Iwan. Dadah.